Halo guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini saya kembali akan membawakan update yang cukup menarik dari salah satu project yang sudah beberapa kali sebenarnya saya mention di channel ini. Dan kali ini mereka membawa update yang menurut saya cukup besar. Dan bagi para investor dari project ini, kalian wajib untuk nonton videonya sampai selesai. Nah, disclaimer on dulu, saya bukan seorang financial advisor, jadi pastikan sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun, kalian sudah terlebih dahulu melakukan riset sendiri. Nah, untuk namanya sendiri, harusnya kalian sudah tidak asing lagi karena saya sudah pernah bahas ini beberapa kali sebelumnya, yaitu adalah Oregon X. Tapi kalau misalnya saya asumsi kalian tidak pernah nonton video tersebut sebelumnya, maka saya akan perkenalkan dulu sekilas dari websitenya, apa itu Oregon X dan apa update yang sedang dilakukan oleh tim Oregon X. Nah, Oregon X sendiri adalah sebuah proyek pertama NFT gaming di Indonesia dan konsepnya itu tentang naga. Oke, different dragon species based on elements. The characters inside the game are dragons who defend their life form, their enemies. Ya, artinya kalian bisa menetaskan naga dari telur, kemudian mengembangkannya, dan bisa untuk menjaga areanya dari para musuh. Intinya ini adalah NFT gaming play to earn, di mana teman-teman bisa memainkan gamenya dan kemudian nanti menghasilkan. Nah, kalau misalnya kalian nanti tertarik untuk menjadi investor atau mau sekedar ngelihat berapa orang holdersnya atau mau melihat harga terakhirnya, maka sudah disediakan kontrak addressnya di sebelah sini. Kalian bisa melakukan buy atau kalian sekedar mau ngelihat chartnya. Nah, update utama yang dibuat oleh Oregon X adalah partnership terbaru mereka dengan salah satu brand fashion ternama di Indonesia, yaitu adalah Erigo. Dan saya bakalan bahas apa bentuk partnership-nya. Nah, di sini ada sekilas statistik mengenai Oregon X. Ranking di CMC-nya 5.695, total gacanya 1.600, investornya ada kurang lebih 16.309 orang, dan ada sudah kurang lebih 25 event yang mereka jalankan sebelumnya. Dan di sini juga ada tab di mana teman-teman bisa mengetahui berbagai news dan juga update seputaran Oregon X yang mungkin perlu kalian baca kalau misalnya kalian merupakan investor dari project ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu sekilas apa itu Oregon X, sekali lagi mereka adalah NFT gaming dan kalian bisa baca sendiri di sini untuk background-nya. Dan in the Oregon X game, each player will be able to do breeding to boost up dragon, raise, fight, and get items that can be used to improve the dragon's ability. Jadi inti dari gamenya ini adalah setiap pemain itu nanti akan bisa menetaskan naga, kemudian memperkuat naganya, dibesarkan, kemudian bisa fight, dan nanti bisa mendapatkan items yang bisa digunakan lagi nanti untuk memperkuat naga itu sendiri. Dan di sini ada white paper dan juga audit beserta ekosistem yang mungkin kalian kalau pengen tahu bisa kalian klik saja langsung di sini untuk mengetahui lebih lanjut seputaran Oregon X. Nah, untuk beberapa tipikal naga yang bisa kalian expect kalian dapatkan kalau misalnya kalian membeli di marketplace, itu adalah beberapa di sini. Metallicana, kemudian ada Meru, ada Fang, ada Dorch, ada juga Ak, ada juga Ritra, dan masing-masing ini mempunyai elemen yang berbeda, teman-teman. Oke? Dan tentunya dengan ada perbedaan ini, datang pula dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu detailnya, kalian bisa klik saja di sini untuk mengetahui detailnya. Nah, roadmapnya sendiri ini merupakan roadmap baru sesuai dengan yang sudah kita bahas juga di video terakhir untuk Oregon X. Fase pertama mereka nanti akan membuat community event yang sudah sering mereka lakukan, kemudian rebuild game, rebuild NFT marketplace, hub world introduction, kemudian expanded hub world, game and marketplace integration, additional single player game. Jadi mereka mempunyai banyak sekali roadmap yang akan mereka develop gitu ya, dan menurut saya perkembangannya ini cukup menarik, teman-teman. Mereka akan membuat sebuah ekosistem yang menurut saya masih jarang kita temukan di Indonesia, terutama yang mempunyai partnership sebanyak Oregon X. Nah, fase ketiga mereka akan melakukan scale up, kemudian open game platform, multiplayer, kemudian nanti akan ada sistem DAO, staking, etc. Dan untuk kalian yang pengen tahu berita terbarunya, selain nanti kalian bisa masuk ke website, saya juga sarankan kalian untuk mengikuti berbagai media sosial yang mereka sediakan di sini, terutama Telegram dan juga Instagram, teman-teman. Oke, karena di sana mereka paling update menurut saya dan paling sering melakukan pengumuman. Kalau mau yang lainnya, di sini juga disediakan Twitter, Reddit, dan juga YouTube. Nah, selain yang tadi saya sebutkan,
bahwa mereka sudah berpartnership dengan Erigo. Mereka juga berpartner dengan Indo Esport, WGS Hub, dan juga grup Sinarmas. Jadi ini adalah nama-nama yang harusnya kalian cukup kenal kalau kalian memang merupakan orang Indonesia gitu ya. Selain itu juga mereka sudah terlisting di PancakeSwap, di CoinMarketCap, CoinGecko, Hotbit, dan juga Solidity Finance. Nah, kemudian apa sih update yang atau partnership dalam bentuk apa sih mereka dengan Erigo? Nah, penjelasannya ada di grup Telegram mereka di sini. Nah, yang pertama saya juga pengen ucapkan congratulations dulu untuk Mr. Sandi Permadi yang merupakan strategic advisor dari Oregon X yang naik jabatan dari CFO menjadi CEO-nya Erigo. Oke, jadi CEO-nya Erigo bernama Sandi Permadi itu sekarang bukan sekarang ya, tapi memang merupakan strategic advisor atau penasehat strategis dari Oregon X. Nah, dengan partnership mereka dengan Erigo, in the near future, we launch Hoodie NFT game. This product is the first in Indonesia, where the hoodie will have a special barcode as proof of ownership. Jadi mereka nanti akan membuat hoodie special edition untuk Oregon X. Jadi inilah bentuk partnership-nya. Dan setiap hoodie-nya itu nanti datang dengan barcode. Jadi ada proof of ownership-nya. Bisa ketahuan ini punya siapa gitu. Oke, dan this hoodie can be purchased by everyone. Jadi semua orang bisa membeli, but the legendary dragon team special hoodie include Metallicana and Dorch can only be purchased by legendary dragon NFT owners on the Oregon X marketplace. Jadi ada dua yang limited edition, ini yang adalah legendary dragon punya hoodie special sendiri, yang Metallicana dan Dorch. Karena kalau misalnya kalian mau beli yang dua ini, hoodie yang Metallicana dan Dorch, kalian wajib merupakan pemilik dari Dragon NFT yang rarity-nya legendary. Baru kalian bisa membeli hoodie tersebut. Jadi ini limited edition. Nah, yang ketiga, the NFT Oregon X Wallet is currently applying on the Play Store. The hope is that if there are no problems, the NFT Oregon X Wallet can be downloaded and run. The initial running wallet stage can only read NFT users that have been previously on. Jadi mereka sekarang juga lagi nge-develop sebuah wallet yang bernama NFT Oregon Wallet, Oregon X Wallet di Play Store, dan mereka sudah apply gitu, mengajukan untuk di listing di Play Store. Dan kalau misalnya nanti memang sudah benar-benar di approve, maka nanti kalian bisa mendownload aplikasinya. Dan nanti fungsi dari aplikasi NFT Oregon X Wallet ini adalah teman-teman akan bisa membaca atau melihat NFT-NFT yang sebelumnya kalian sudah punyai. Nah, yang keempat, marketing Oregon X for the next 2 weeks will focus on Indonesia. And after that, we will focus on foreign countries, especially Dubai, China, and Japan. Oregon X is also supported by YouTuber Plus, official streamer from Get.io from the UAE, who will be reviewing Oregon X. Selain itu juga mereka merencanakan akan melakukan marketing dalam 2 minggu ke depan, itu fokusnya di Indonesia. Setelahnya mereka akan berfokus nanti di Dubai, China, dan juga Jepang. Nah, kenapa ini juga penting? Tentunya sekali lagi teman-teman, sebuah project itu, terlebih lagi kalau misalnya masih termasuk project yang lumayan baru, tentunya perlu yang namanya partnership dengan nama-nama yang ternama, dan juga perlu marketing yang kuat. Dan biasanya ketika dilakukan marketing, ya biasanya ini teman-teman, kita akan melihat harga koinnya atau tokennya itu juga akan mengalami kenaikan. Dan YouTuber plus juga ada streamer official dari Get.io, dari United Arab Emirates, itu akan melakukan review juga untuk token Oregon X atau project Oregon X. Nah, Oregon X VIP is a community of Oregon X holder who have 2 trillion Oregon tokens. Jadi kalau misalnya kalian mau menjadi komunitas VVIP dari Oregon X, kalian wajib punya minimal 2 triliun token. Dan ini harusnya tidak terlalu besar teman-teman, karena harga token Oregon X itu nggak terlalu mahal. Memang kalian bisa cek saja nanti harganya. Nah, kemudian benefitnya apa kalau misalnya teman-teman merupakan holder VVIP dari Oregon X? Nah, di in-game benefits-nya, kalian akan dapat extra experience, kemudian extra earn, dan juga special item priority. Jadi kalau misalnya ada special item nanti dirilis oleh Oregon X, kalian sebagai VVIP itu akan pasti mempunyai kelebihan dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan item tersebut. Yang kedua, tentunya juga special discount for product released by Oregon.
Jadi misalnya contohnya kayak hoodie yang tadi gitu ya. Ya kalian kemungkinan bisa mendapatkan discount kalau misalnya kalian merupakan holder VVIP dari token Oregon X. Nah, kalian juga bisa mendapatkan business partnership opportunity to market their business in the community. Kalau misalnya kalian merupakan pebisnis, kalian juga akan diperbolehkan untuk mempromosikan bisnis kalian nanti di komunitasnya Oregon X. Yang berikutnya juga get priority updates on project progresses. Jadi kalau misalnya kalian merupakan holder dari holder jangka panjang untuk Oregon X, kalian akan dapat update yang prioritas dari timnya langsung. The VVIP launch itself will be when the Oregon First has been formed. Jadi ketika nanti mereka juga mendevelop Metaverse yang bernama Oregon First, kalian juga akan langsung dapatkan VVIP launch. Spesial untuk kalian yang merupakan holder VVIP. Kemudian kalian juga akan dapat Oregon X Fit Erigo Special Merchandise. Jadi kalau kalian merasa merupakan holder VVIP, kalian juga akan dapat merchandise special untuk partnership mereka dengan Erigo. Nah juga yang keenam, jangan sampai lupa teman-teman, mereka juga lagi ada event Shield to Earn namanya. Alias kalian mempromosikan seputaran Project Oregon X, dan dengan mempromosikan kalian bisa mendapatkan pendapatan. Oke, okay? This event aim to encourage the Oregon X Army to introduce the project. This event take place on 2nd to 4th of June. Jadi eventnya ini dari tanggal 2 Juni sampai 4 Juni. Jam kalian bisa mempromosikannya itu dari 17.00 waktu Indonesia Barat sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan dipilih 25 orang pemenang. Masing-masing akan mendapatkan Rp5.000 via Maha Wallet. Winner is the fastest send proof of sale in Oregon X Indo Group. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mengikuti event ini, siapa tahu kalian yang tercepat, kalian bisa mendapatkan hadiah masing-masing Rp5.000 dan dikirimkan via Maha Wallet. Dan yang menjadi pemenang itu adalah yang paling cepat mengirimkan bukti promosinya ke tim, bukan tim ya, tapi grup Oregon X di Telegram. Jadi sudah cukup jelas ya teman-teman untuk berbagai update yang dibawakan oleh Oregon X. Jadi menurut saya akan cukup menarik untuk kalian ketahui. Nah, kalau misalnya kalian tidak kenal Erigo, kalian bisa masuk ke websitenya gitu ya. Di sini ya kalian bisa melihat bahwa ini adalah salah satu brand fashion yang lokal dan juga cukup dikenal. Dan sekarang berpartner dengan Oregon X. Dan juga sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan juga pengen mendapatkan update seputar Oregon X, maka saya sarankan kalian untuk ikuti kedua media sosial ini. Yang pertama adalah Instagram mereka, ada di Oregon X underscore official. Oke, okay, di sini juga ada pengumuman soal event yang barusan saya jelaskan. Event weekend Shield to Earn dari tanggal 2 Juni sampai 4 Juni. Waktunya 17.00 sampai 20.00. Dan kalian nanti kirimkan bukti promosinya ke grup di sini. Pemenangnya ada 25 orang pemenang, masing-masing Rp5.000. Dan yang paling cepat adalah yang menjadi pemenangnya. Dan juga Telegramnya yang English group. Kalau misalnya kalian lebih prefer untuk grup yang internasional. Oke? Okay? So, saya rasa cukup jelas ya teman-teman untuk penjelasan video hari ini. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melihat chartnya atau menjadi investor dari Project Oregon X, silakan kalian bisa copy aja langsung kontrak address-nya di sini. Langsung kalian bisa copy paste ke PancakeSwap dan harusnya akan muncul token Oregon X. Jadi ini di-build di BSC Chain atau Binance Smart Chain. Dan kalian bisa membeli, atau misalnya kalian mau sekedar ngelihat chartnya dulu, kalian juga bisa klik di sini. Kalau kalian masuk ke PooCoin dan copy paste juga untuk kontrak addressnya di sini, dan kalian bisa langsung melihat harga terbaru dari Oregon X. Oke, okay? So saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.